Pada hari ini ya, menerima kunjungan seramai 157 orang, di mana ini sebenarnya bukan kali pertama ya. Kita telah mengaturkan trip, iaitu educational trip ya, untuk pelajar-pelajar yang datang daripada Guangzhou. Tapi ini adalah kali yang ketiga. Cuma kelainannya pada kali ini ya, pada kali yang ketiga ini, hampir kesemua masa mereka datang ke Malaysia adalah orang kata dihabiskan di negeri Perak. Dulunya pada trip pertama dan kedua, kita hanya menerima mereka selama 2 hari dan 1 malam. Pada kali ini 5 hari dan 4 malam, dan kiranya semua aktiviti-aktiviti dijalankan di Perak, hanya 2 hari lah berada di Kuala Lumpur selebihnya. Dan pada kali ini ya, tema yang dibawa adalah tema untuk conservation ataupun ya, konservasi alam sekitar. Jadi ini amat sesuai dengan produk-produk yang kita tawarkan, khasnya daripada segi eko pelancongan. Oleh itu, kita harapkan ini bukanlah merupakan terakhir, tetapi selepas ini ya, setiap grup ataupun kumpulan ya, yang datang daripada GIT Travel dan Tours Operators ini bolehlah membawa mereka di dalam program yang sama, tetapi mungkin ya, memperkenalkan lokasi-lokasi baru untuk kita kongsikan Perak sebagai satu educational hub, khasnya untuk pelajar-pelajar yang menjadi pelancong-pelancong ya, ke sini. Dan ini juga merupakan salah satu daripada usaha ya, kita untuk menyambut ya, tetamu-tetamu yang datang daripada negara China, khasnya Guangzhou, yang menjadi sasaran ya, sebenarnya untuk negeri Perak, memandangkan kebudayaan ya, dari segi budayanya, makanannya adalah agak hampir sama ya, dengan budaya kita di Ipoh dan Perak. Oleh itu, melalui kekuatan ini, kita harapkan ya, bukan saja pelajar-pelajar tetapi lebih banyak ya, kumpulan-kumpulan pelancong daripada kalangan dewasa juga dapat kita aturkan untuk bersama-sama kami di negeri Perak. Pada kali ini, mereka telah melawat ya, Pangkor, Kuala Sepetang, Matang Mangrove, Firefly Tour, dan akan menghabiskan ya, tour mereka di sini di Goping ya, di mana mereka akan adakan satu Goping Refosia Tour, hiking dekat Goping, dan juga melawat ya, kawasan orang asli. Oleh itu, pada masa yang sama juga, kita mendedahkan pelajar-pelajar ini kepada kebudayaan-kebudayaan baru, khasnya ya, daripada masyarakat orang asli kita, untuk memberi juga ya, pengajaran bagaimana ya, pelbagai budaya ya, menjalankan kehidupan mereka seharian. Dan kita lihat ya, salah satu daripada aspek ya, apabila mereka memilih Perak ialah semestinya satu daripada segi kekuatan kita dalam eko pelancongan, tetapi yang lebih penting adalah daripada segi keselamatan. Keselamatan dan juga ease of travel, maknanya kemudahan dan keselesaan untuk mereka orang kata bergerak. Kerana kita tahu Perak ini ya, adalah along our main highway, dan untuk pergi ke mana-mana saja ya, adalah agak mudah kerana ya, jalan-jalannya adalah baik dan accessible untuk produk-produk utama khasnya di negeri kita.